Kita. Soalnya kalau aku duluan ngomong ntar jatahnya Ivan kok diambil. Aku cuma gini aja. Guys, intinya pokoknya kita mau masak hari ini. Masak lagi. Ya, yang dulu. Sebelumnya kita pernah bikin apa, guys? Mie apa enggak jelas. Lihat video sebelumnya. Jelas. Ada di video sebelumnya. Bisa diedit gitu ya? Dan kita akan masak lagi. Kita enggak tahu nih apa yang harus kita bawa. Tapi sebelum itu tolong subscribe Itakimo di sini ya. Itakimo channel. Itakimo. Habis itu IG-nya di sini. Ada juga. Apa lagi? Twitter. Habis itu TikTok. Snack video. Terus gitu dilihatin. Sat, ada apa? Ada di sini. Cah. Editor si Bo. Oke, langsung saja kita perlihatkan. Jadi di sini bakal teman-teman di sini termasuk timnya Itakimo juga bakal bawa dua bahan yang berbeda yang kita enggak tahu apa bahannya. Jelas kita bakal gabungin jadi satu nih. Tapi kalau dulu kan cuma 4 orang aja yang bawa dua bahan itu. Sekarang semuanya 7. 7 orang. Jadi dikali 2 ada 14 bahan yang akan dicampur. 7 kali 2, 72. Buat ibu-ibu muda yang enggak bisa masak, nah belajar ini sama kita ya, sama Chef Ivan, Chef Roja, Chef Budi dan Chef Anan. Oke, langsung saja kita siapkan alatnya, bahannya. Gaskan. 1, 2, 3. Terus. Apa itu? Mantap. Kok satu? Karena ini campuran. Apa itu? Bumbu rawon. Oke. Aduh, sama di sini ada mayones sama telur. Nah. Ini cocok, mayonnaise telur ini cocok. Masuk nih. Bumbu basah garam. Sama tape. Karena teman-teman kita sangian. Goblok. Ini tape nih. Sunul. Oke. Aku ada cuka dan sup. Cream sup ayam. Kita nggak pakai minyak hari ini ya. Kita pakai sup-supan lagi, guys. Rawon. Oke, dari tim kita. Apa nih? Apa nih? Ah, gini. Siapa? Sup dulu. Kalau ke apa? Ini kita aku berdua mau tes ya. Nah, mau tes. Ada kameramen, kita tes. Jadi yang pertama kita beli jeruk nipis. Jeruk nipis agak asam-asam aja. Bahannya bau ya. Kalau rawon cocok. Masuk nih. Cocok. Yang kedua kita ada sajiku. Enggak ada apa nasi, tapi ada sajiku. Rawonnya rawon goreng. Oke. Terus next-nya kita ada apa di tes? Asam. Asam. Ada luna. Asam. Siap. Eh, yang last but not least ini ada semua isinya. Shallot. Bawang bawang. Bawang kita jadi garnis di sini kan. Boleh. Kadang-kadang kan bisa. Berarti terakhir pisahin. Nanda belum, Nanda belum. Nanda belum. Ya. Pada saya. Nah, bahan cair. Susu. Bahan cair. Terus ini jadi bahan utama, guys, yang dimasak. Sama murah sama ini kan? Ya, ini tiga bahan. Ini bahan cair. Bahan cair untuk apa? Penetral. Ya, karena di sini ada manis kan? Ini ada kecap. Kedua manis. Oh, ini topping-topping semua, guys. Ini rawon ini udah mengandung kecap. Iya. Jadi ada alpukat di susu kan enak nih. Iya, benar. Isi bahasa genap. Iya. Terima kasih teman-teman untuk bahan-bahan yang sangat tidak terduga ya. Ini kan mengandung minyak, jadi bagus. Berarti ini duluan kayaknya ya. Boleh. Itu dulu, nanti baru kita tambah air isi sup. Hidupin dulu dong? Udah aman. Sudah hidup. Ya, nggak perlu banyak-banyak, dikit aja. Ini bisa aja sedikit ya? Nggak segitu dong. Nggak semua dah. Oh, gininya nah. Biar minyaknya tuh rasa set. Kacau sekali. Minyaknya lagi, Budi. Ada minyak. Udah ada minyak. Minyak nggak dipakai. Nanti pakai next ini. Oke, next. Baunya semerbak. Semerbak dikit. Katanya. Kalau mau masak masakan Bali itu kayak gini dia cuy. Benar. Ya. Nah, pisau dan habis itu dicampur bubur ayam Ivan. Belum. Ini kan harus dia mental ya. Ih, baunya udah enak. Sih. Eh, minyak aja. Udah. Ya, minyak deh sih. Berarti ini bahannya enggak perlu. Nah, yang tadi ini nih, sebagai bahan dasar mix. Kalau enggak memungkinkan di masak. Masuk tempat. Bisa enggak minta ayamnya Cynthia di bawah? Enak campurannya ada kata. Kita mau kupas avokadmu dulu. Oh ya, tinggal gini aja ya. Tinggal tebis aja. Potong. Ini masak bareng-bareng. Ini sukanya enggak semua kita tuangin kan, Pan? Enggak.
buat Bang Bobon. Iya. Makanya semuanya. Kita juga bisa masak gini, Bang. Ini enak soalnya. Cuka asam, Cuk. Oke, sepertinya sudah mulai ada aroma-aroma. Aroma-aroma ya. Wangi ya, guys. Ini ada bahan dasar. Cuma telur, Cuk, sama tepung. Ininya dibuka dulu ya. Apa namanya? Dia buka dulu. Bau ya. Tapi ya. Silah kayak ini. Ya, tapi entarannya kan. Apa duluan? Cek dulu bahan-bahannya. Bahan-bahan dulu. Sama. Asam dulu, guys. Ih, nah, tolong pisau sama selepek. Nah, ini yang bukan tadi. Pisaunan. Kita kayak lebih buat ke American breakfast. Iya, benar. American breakfast. American Mexican. American breakfast nggak ada pakai bahasa genep bangsa. Ada avokadnya juga. Iya. Ada telurnya. Tapi mereka nggak punya dengan bahasa genep. Iya, ini sekarang kita American breakfast with next. Asam ya? Asaman. Asaman tuh bukannya dipakein air ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Wow, nanti pakai air habis ini sudah. Nanti baru pas supnya Ivan masuk. Supnya masuk. Ya. Nanti kita buat cairan-cairannya dulu. Ya. Sebelum bahan-bahan yang penting ingat, guys. Ini cairan sedikit cuka. Sedikit cuka. Sedikit cuka biar tidak agak selalu cuka-cuka. Oke. Kita tambahkan. Apalagi kecap ini garnish. Kenapa sih kamu care banget sama aku? Iya, karena aku cuka sama kamu. Kayaknya udah berapa minggu anjing sih ya, Wan. Mana gini deh? Mana? Ada jeruk nipis tuh, Bang. Jeruk nipisnya juga tuh digarnisin tuh, Evan. Tapenya dong. Isi air ya ini ya? Enggak, bubuk nih. Nanti. Kayaknya harus cair banget. Ini berarti. Ini jadi dulu, oke. Habis itu ada tepung. Ini ntaran nih. Nasi goreng. Enggak, ini tepung empat. Enggak, satu nih. Oh, bumbu nasi goreng. Mana kater? Nasi goreng. Kita tuang, guys. Sedap banget, guys. Enggak usah semuanya. Ini semuanya. Ini harus isiin air nih. Air nih, pakai isiin air. Yuk, kadang. Ini kan jeruk nipisnya. Ada susunya. Ada kecap. Jeruk nipisnya di peras. Cairan. Jeruk nipis nanti di sekarang dan di akhir juga. Nanti kita per di atas sekarang. Biar enggak penggorengannya Cynthia gosong ya, guys ya. Iya, boy. Oke, minum. Cepat air, ya. Iya, enak gak, Bang? Enak gak, Bang? Udah sampai ini, Cok. Udah sampai. Lah, oke, kita tambahkan jeruk nipis. Jeruk nipis. Asamnya udah. Udah. Tambah asam lagi. Cuka, asam, jeruk nipis. Ini alpukat asam. Maafkan. Wah, ada ponenya. Udah cak, cing. Wah. Baik sekali. Kok baunya kayak bau soto? Wah, aromanya mantap nih. Rawon. Belum. Sudah masuk. Itu belum ya. Itu belum. Nice. Udah tuh. Ini rawon udah. Belum. Nah, rawon dimasukkan lagi. Ada tepung nasi goreng, ada rawon juga. Beuh. Ini tambah bahasa genap dari Bali. Oh, ini telurnya belakangan ya? Belakangan, nanti kita langsung. Mulai kerasa kenikmatannya ya. Kenikmatannya. Ya, guys. Ya. Sekali. Ada bumbu rawon. Bumbu rawon yang cukup. Kelihatan. Aku udah mikir sih tahu beli tadi ya. Entah teman-teman tuh beli kayak Ivan tempe kemarin ini kan. Enggak usah dah, brengsek dah. Cuma bahannya telur doang, kampret gimana. Mantap sekali. Oke, masak tadi. Mantap sekali ya, guys ya. Mantap sekali. Aromanya itu loh, enak, Cuk. Enak tuh. Itu lah, ini enak. Isi susunya itu dah. Oke, ada tapi. Tapi mau dimasukkan atau ini dulu ya? Ini dulu. Oh, cream soup dulu. Cream soup udah. Warnanya ini udah bule-bule. Wih, airnya kayak kurang kalau isi cream soup ya. Ya, cream soup. Kacau, kita aduk-aduk. Mantap. Mantap. Sudah mulai kental ya? Iya. Jadi, memang kalau buat bunda-bunda yang muda di ini, untuk mengetalkan makanan harus menggunakan cream soup. Cream soup, guys. Alpukatnya tapi dulu. Jauh-jauhin itu. Telur dulu. Ini kan di atas buah-buahan ditambah telur, protein bertambah, ada karbohidratnya, wah, ada zat besinya. Enak ya? Enak, Gim. Enak. Enak. Enak ya? Mantap sekali. Karena dia ada pengentalnya yang lebih asin di nama Ivan. Ikut. Masuk-masuk ya, telur kita masukkan. Aduk. Wah. Aduk, kita campurkan telurnya, Wak. Wah, jadi maizena. Lebih mengental. Lebih mengental, ya. Kita sup ini, ya. Abis itu kita bakal bake jadi roti, ya, guys. Benar. Oke, kita tambahkan langsung
Tapi tunggu dulu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Biar matang dulu telurnya. Ini di besar ini. Kerupuk, 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 kerupuk. Sampai dia menggelubuk, gelubuk ya. Ini kayak kalau di anime ini kasih kayak racun. Mantap. Di mana dapat alpukat nan? Beli. Di mana beli? Di Lilo. Tolong sendok nan. Apa melihat? Oh ini potong kotak-kotak gitu. Potong kotak-kotak. Ya, pisau nan ada? Pisau ini ya. Bingung bingung saya. Potongnya dulu seret seret nanti langin ketik apa? Kulitnya. Kulitnya. Biar berbentuk dadu-dadu, jadi semua harus nelen. Iya. Terus dicoba. Tapi harus. Juga makanya tadi kenapa di aku nggak ngasih kadal bejak? Karena kita mau buat kayak bakso, guys. Bakso tape, biar kalian nggak sangean. Yoi. Emang tape itu bisa menghilangkan sangi deh? Bisa. Oke, kita masukkan tape ya, guys. Aku waktunya makan tape. Oh gitu. Oh, gitu. Bikin lama. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Masuk tapenya, ini seperti gini dia. Tapi ada kelimo ini. Pomes potato ya. Yes, potato. Sebenarnya. Tapi kita kan lokalan nih. Lokalan. Dan dipermentasi. Sup tape. Jadi mungkin cerah sih. Karena ada tapenya, cerah. Oke. Ini apa namanya? Apukatnya manis juga. Manis. Manis ya. Oh iya, bagus banget. Sudah cukup kan? Hmm. Apukat masuk. Masuk. Ah, itu jalannya. Kurang, kurang itu ya. Slice, slice. Ini sendoknya. Dah. Sendoknya. Kalau ini tekan banyak. Sebentar rendah. Apukat masuk. Apukat. Sedap sekali. Sedap sekali. Oke, okay, untuk bahan utama sudah masuk semua. Kita tunggu jadi, nanti kita tambahkan. Ada bau. Ulayan. Bau ini aja. Kayak. Kayak siomay. Iya benar. Kurang air atuh, Bang? Enggak, udah mental ya. Kita mau ini. Kita mau buat cream soup termarinasi. Jadi ancurin tuh. Oh iya. Terakhirnya dicukur dikit. Nah, ya udah. Nah, tadi biar tambah asem. Bawangnya mana? Bawang garnish. Mantap sekali. Emang cukur tuh asem ya? Asem tuh. Asem dong kayak ketek lucu. Pengen sih. Ini macam bom sipah, sipah nete, sipah nete. Pakai ini sudah jadi sampai aja? Lagi 5 menit sepertinya akan menit. Jadi. Gini dong jaga chef tuh ya. Ini nasi goreng. Sudah mulai, ini dia sudah mulai supnya yang mengental. Tapi kalian harus tetap aduk supaya tidak mengental di penggorengan Anda. Chef, kalau misalnya mau tanya ini kalau teksturnya matang itu seperti apa dia kalau masakan seperti ini? Dia akan lebih mengental, airnya akan meresap ke bumbu-bumbunya. Karena dia menyerap keringat. Iya. Sat inti-inti dari sat ribu. Iya. Kalau dari penglihatan nih bumbu kayak bumbu gado-gado ya? Iya, ini makanya aku tadi bilang enggak ada yang bawa lontong nih. Lontong. Tolong. Ya, sudah jadi. Sudah jadi. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ah, mayonnaise. Mau nanti mayonnaise nanti ya? Topping. Kecap sama susu juga belum? Ya. Topping. Itu topping semua itu. Oke, akhirnya. Oke, akhirnya. Sudah jadi. Sudah jadi. Udah kelupuk-kelupuk dia. Lihat kelupuk-kelupuk. Yeah. Enggak ada yang lihat? Enggak ada. Jangan enggak. Kelupuk-kelupuk dia. Oke, okay. Das, das. Ini kita bakal semua akan mencoba ya, mencicipi. Dimulai dari kru kita ya. Benar. Oke, okay, kita langsung diberi. Ya. Ini kayak ngasih makanan di penjara tuh, guys, yeah. Ya. Oh, ini kari. Kari. Kari Jepang. Kan itu lah tekstur mentret-mentret ya guys ya. Kok bau nenengnya? Sedap sekali. Buat kalian yang mau nyicipin ini, makanya jangan berbuat jahat supaya nggak dipenjara. Iya. Iya. Makanya. Apalagi main tembak-tembakan. Akhirnya guys, sudah jadi. Jadi, tapi belum isi topping. Jadi di sini ada toppingnya kecap dan susu kental manis. Bawang. Jangan buang-buang ya, Bang. Oke, kita langsung kecap dulu ya, guys ya. Kita tambah di sini. Bawangnya belum masuk, Bang. Saya bedikin, bedikin. Bang masuk gini. Sini kan. Garnis, garnis. Potong dikit garnis. Nih lagi. Gua belum. Oh, belum. Nanti terakhir itu. Susu ya? Penuangan susu dan ini kayak susunya bagus sih. Jangan dipotong bau. Jelas, Nan. Jangan dipotong, taruh aja sini, Nan. Enggak potong, iris. Ini iris, taruh.
cangkang baunya yang enggak bisa. Konten gua. Enggak, bukan masalah kontennya. Potong nih. Potong aja. Ya udah, aku di sini ya. Gitu aja. Ini, Jang. Takut. Iya. Kok coba pancet Cina? Bawang ini sebagai penghilang aroma. Oke. Wah, baunya cium. Yuk, mantap sekali ya guys ya. Akhirnya sudah ada toppingnya, sudah ada alpukat mini. Apa maksud dari alpukat ini, Pak Ustaz? Karena dia kan sendiri nih. Hah? Jadi dia kayak kalau di makanan tuh harus ada gradient semuanya ya. Apa tuh? Enggak tahu. Ingredient. Pokoknya dia harus menonjol ya. Oh, yeah. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jadi harus kita lihatkan alpukatnya di sini. Ini tambah jeruk nipis dulu biar cantik. Dan bawang penghilang aroma. Jen beca lagi. Beca lagi. Hai. Lu. Kita coba dimulai dari Nanda. Coba Nan. Gimana? Oh, sini yang masuk itu. Nah, duduk sana. Nanda dulu ya. Coba Nanda dulu. Coba. Langsung ambil. Kita enggak percaya sama masakan chef. Ayo, gas langsung. Langsung. Boleh enggak isi jeruk? Enggak, langsung. Udah isi udah ada diginiin. Isi tadi. Nice sekali ya guys ya. Enak. Tapi biasa ya? Hah? Enak ya? Bumbu semua tes aman. Apa yang bisa dirasain? Tapi aromanya gimana? Aromanya. Apanya yang keras nih? Bumbu rawon. Bumbu rawon ya, bumbu rawon yang ini. Bumbu rawon. Tapi dari aroma gimana? Oke ya? Oke ya. Tebal lah ya. Oh, juga. Keras ya. Bang, dimakan. Yuk, kita coba lagi. Coba kamu. Jalan makanan kita, guys. Nice sekali. Kasih komen dulu. Ekspresi. Iya, awal-awal enak. Terus. Gimana? Komen langsung. Oke, kenyal, tekstur. Teksturnya gimana? Tekstur. Akhir-akhir lu. Kenal kan? Sekarang boleh ininya aja. Ini pinggirnya. Apa nih makanan? Coba biar dulu. Tahu. Jatuh. Karena ini sebenarnya makanan mystery box, guys. Jadi kalian ada alpukat. Tapi enggak kerasa. Tapi enggak kerasa ya. Oke, aman. Nah, yang kedua gimana cobanya? Oke. Enak kan rata-rata bilang enak katanya. Ini saya duduk dulu. Ada rasa pedas aja. Rasa pedas ya? Mystery box ada rasa pedas ya, udah mulai keluar ya. Mystery box. Sekarang yang pinggir. Ya, coba dulu. Coba dulu. Set. Oke. Tapi bumbu kerasa ya. Apanya yang lebih menonjol? Enggak ada. Oh, hambar. Dari sikap hambar. Surkan Sariawan tadi. Jadi kita langsung coba ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Ternyata masakan kita banyak enak ya.
dan sangat-sangat berinspirasi. Jadi buat kalian yang mau mencoba resep ini bisa dicatat, bisa dicatat tadi apa aja isinya. Oke. Okay. Judulnya masakan mystery box. Oke. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Sampai ketemu kita lagi. Bye-bye. Memang babi gitu. Kita biar adil di luar kamera, coba deh. Oke, yang dapet asamnya jelek sih. Sampai kamu, Nan. Enak kok. Kayak bumbu gini.